Halo, halo, welcome back, welcome back, Bro Teguh, Bro Anyway. Sekarang kita bahas pemain bola Asia yang lagi beken-bekennya ya. Di zaman sekarang. Nah, sekarang lagi booming banget pemain bola dari Korea, ya, Hyung Min Song. Ya, tahu nggak? Tahu. Soalnya suka dipanggil Sony ya. Son. Ya. Son. Ya Sony. Sony. Kemarin dia baru tanding lawan. Apa tuh? Southampton. The same. 2-5. Kemenangannya kan dia di kandang mana? Di kandang Southampton. Iya. Makanya 2-5 ya. Iya, 2-5. Ya. Nah. Si Son ini dia ya. Mencetak quad 4. Quad score. Ini ya, bukan hat trick lagi, 4. Quad trick ya. Namanya quad trick ya, bukan quad score ya. Quad score handphone. Satu golnya sama Harry Kane ya, sama. Betul, betul. Harry Kane kan striker, memang yeah. Striker. Yeah. Kan striker kan memang apa? Tugasnya cetak gol kan. Iya. Yeah. Yeah. Dapat bola golin aja, dapat bola golin. Beda kalau Son ini karakternya winger. Winger dari sayap. Iya. Yeah. Dia ngedrive dulu, kalau ada peluang bisa masuk, kalau enggak dia lempar crossing ke tengah. Yeah. Nah, karakter si Son ini sekarang tuh lagi banyak yang mirip Trisula gitu. Iya, Trisula. Kalau di Liverpool ada Firmansyah. Balik lagi Firmansyah. Iya, balik lagi yang kemarin ya. Pirino Mane salah kalau ya. di apalagi ya? Di Real Madrid dulu tuh. Madrid dulu zaman dulu tuh BBC. BBC. Bale, Benzema sama Cristiano. Cristiano. Terus di Barca ada MSN dulu, Messi, Suarez sama Neymar. Nah, sekarang kebeneran nih, kan Son di Spurs nih. Spurs. Terus Bale ya, balik lagi. Ceritanya CLBK gitu ya. Ceritanya CLBK. Tapi ya bagus ini. Iya. Seharusnya dibagus. Bale karakternya juga winger. Tapi winger sebelah kanan apa kiri? Apa dia tabrakan nggak sama si Song? Bale bisa rotasi lah. Bisa rotasi. Bisa kanan bisa kiri bisa ya. Kanan kiri. Bel bisa kanan. Son juga sama berarti. Son sama bisa kanan kiri. Yang bisa tuh Harry Kane tuh. Jadi yang Trisula teh pakai teh lagi kayak sudah banget. Gak apa-apa lah. Pokoknya karakter Trisula itu yang si wingernya tuh bisa rotasi. Iya. Bisa kanan. Nah, ngomongin pemain Asia ya, Asia. Son sekarang lagi bagus-bagusnya. Iya. Kepikiran nggak siapa lagi nih selain Son yang Asia? Kalau dulu lagi tahun-tahun 10 tahun kemarin lah ya kayaknya ada Nakata. Jepang. Terus ada Jepang. Park Jisung ya. Ya. Park Jisung Korea. Nakata tuh di Roma ya. Nakata di mana sih? Parma. Pokoknya Italia kan? Dia di Italia kan? Liga Italia. Kalau enggak Roma, Parma deh kalau enggak salah. Lupa ya udah lama banget ya. Soalnya. Kalau Jisung di MU. Nah ini sama nih, Jisung sama Son ini Korea. Iya. Benar kan? Iya, Korea. Cuman yang bikin beda tinggi badan. Ya betul. Ini Jisung sebenarnya karakternya sama winger. Iya. Cuman maksudnya apa nih? Lebih pendek. Lebih pendek. Tapi pendek-pendek juga nggak nutup kemungkinan untuk lari kenceng. Ya. Ambil contoh kalau di Brazil itu ada. Roberto Carlos. Pendek tapi larinya kenceng. Pendek kenceng ya. Tuh. Nah, kalau di Korea Park Ji-sung, tapi dia udah retire ya. Yeah. Dia udah pensiun. Kapten Korea juga waktu zamannya. Nah, sekarang kapten Korea ya si Son ini nih. Si Son. Ya. Top nih, Son. Dia bagus. Dia punya badan bagus, tinggi. Tinggi. Punya loncatan bagus, tinggi. Dia bisa goal scorer juga. Iya. Yeah. Dia bisa cetak gol juga. Iya. Yeah. Terus ada juga yang Asia tuh Minamino main di Liverpool. Nah, ini dibeli dari Leipzig. Itu juga karakternya mirip, cuman dia lebih ke tengah center. Jadi dia kalau posisi winger dia kurang bagus dia. Mm-hmm. Dia lebih ke attacking midfield. Jadi gelandang serang lah. Betul. Kalau Son itu lebih ke winger. Tapi ke kayak Cristiano Ronaldo juga ya, winger. Tapi golnya banyak banget itu golnya, banyak bukan banyak. Striker padahal ya itu winger. Strikernya sih Benzema. Iya, ini Benzema. Bell winger ya. Biasanya yang winger tuh dari bibitnya tuh dari left wing back.
Left wingback ya? Dari wingback, wingback full. Lang. Ya. Kanan kiri ya. Ya, The Rebel juga kan dari wingback dia. Left wingback maju ke right midfield, maju lagi ke right wing. Ya, jadi kelihatan karena kalau si Son ini memang dari midfield maju masuk ke depan. Ya, gitu. Itu kayaknya kalau misalnya dari pembicaraan kita tadi kayaknya banyak ambil dari manajer ya. Iya. FIFA online. FIFA online ya, FIFA online 21 ya. Kalau enggak FIFA online 4 itu ya. Posisinya jelas, posisi jelas jelasin. Jadi ya, kadang ada pemain tuh yang dia ada posisi utama. Mm-hmm. Taruh kata si Harry Kane dan partnernya si Son. Ya. Dia posisi utamanya tuh ST striker. Nah, posisi keduanya itu CF center forward. Nah, striker sendiri tuh bisa dibagi dua, ada left striker, ada right striker. Sama CF juga. Iya, ada center striker, ada right striker, ada left striker. Ada juga, jadi satu pemain tuh bisa punya posisi beberapa utama. Posisi ya. Nah, ada ya, posisi ya utama, ada posisi sekundernya. Iya. Kayak si Gerrard ya, yang beken ya, Steven ya, Gerrard ya. Ya. Posisi utamanya dia CM, center midfield. Tapi dia punya posisi lain tuh, CDM, ya, center defender midfield, atau CAM, ya, center attacking midfield. Ya. Nah, si Son ini dia winger. Kalau nggak right winger, left winger. Ya, gitu. Makanya kencang-kencang, pasti posisi winger larinya wah ya, kencang. Iya sih, kencang. Cuman tetap balik lagi ya, kalau misalnya namanya pemain harus bisa beberapa posisi ya. Ya. Karena kalau misalnya cuma satu posisi kalah sama yang lain. Ya, soalnya maksudnya kalau misalnya dia dalam rotasi formasi tim, nggak ada posisi dia bakalan keluar diganti sama yang lain ya, kayaknya ya, gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu mah cuma ada satu posisi ya jadwalnya kan. Kalau sekarang tuh rata-rata pemain bola harus bisa ya, harus punya dua posisi minimal. Minimal ya. Minimal dua posisi. Nah, gitu. Si Son ini keren ya, larinya kencang. Kayak dulu kalau dulu pemain dulu kayak misalnya Yap Stam ya, dia cuma defender center aja. Ya. Kalau misalnya pakai posisinya 5-3-2 dia kepake ya. 5-3-2 ya bisa. Dia kepake ya. Kalau misalnya center back biasanya posisinya kalau di midfieldnya dia CDM. CDM tuh ya center defender midfield. Kalau enggak ya yang satu kalau jadi si apa CDM. Jadi C itu center, D yang keduanya D defender, M-nya itu midfield. Nah, yang C ini tuh bisa ganti-ganti. Bisa right, bisa left gitu. Yeah. Yang defendernya ya posisi tambahan gitu. Yeah. Posisi utamanya midfield. Yeah. Gitu. Jadi midfield bisa defender tapi posisinya mau di kanan apa di kiri gitu. Yeah. Rata-rata winger yang sekarang ya gitu, bisa right, bisa di mana-mana jadinya left sama right. Iya. Cuman kalau yang mentok di right doang gitu ya, dia enggak berkembang biasanya, enggak dia sama pelatih. Jadi harus punya fungsi lain ya, ya, di samping posisi yang dia biasa ya, dia sukai gitu ya. Nah, buat teman-teman siapa nih kira-kira pemain Asia yang bagus-bagus, tulis di kolom komentar. Selain yang tadi ya, Son, ya, Nakata, siapa lagi ya tadi? Park Ji-soo, Minamino. Ada ide enggak? Cho Yun-soo ada ya? Siapa Cho Yun-soo? Yao Ming bukan basket itu mah. Ya, tulis di kolom komentar. Boleh, ya. Di bawah sini ada. Oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ketemu lagi.